神の定めにさえ反旗を翻す幻想。 Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya 2Zero, dan kali ini kita akan bermain lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Dan di depan kalian di sini sudah ada bannernya Galvan yang step up transfer, di mana di sini paid ya. Ini seperti paid biasanya, jadi di sini bakal ada step 1 sampai 10, tapi di sini karena di sini saya bukanya di akun DB ya, jadi kemungkinan ini saya tidak akan pakai Dream Ball paid. Dan di sini ya kita akan pakai Dream Ball biasa ya. Mungkin saya akan coba buka 4 kali saja ini ya, karena di sini saya juga butuh nih untuk si Galvan-nya nih ya. Mighty Final Bastion, si Galvan dari Argentina Rising Sun ini ya. Ini meskipun dari Anif sudah lewat, tapi masih ada untuk si Galvan-nya ini untuk bannernya ya. Ini dia tipenya Agility Type, dengan dari TS-nya kalian bisa lihat sendiri. Ini Super Solidarity 5 or more itu bakal dapat 23% untuk yang non-Jepang. Terus ada Auto Intercept Enhance, ini 60%. Untuk dari main special skill-nya ada Galvan Dash Interception dengan momentumnya 465. Sub special skill ada High Power Tackle sama High Power Block. Dia bisa menjadi defensive midfielder maupun juga dia bisa menjadi defender ya. Attack-nya 16.205, defense-nya 26.221 dengan fisikalnya 18.771. Dengan bond-nya ini ada 2 or more agility type non-Jepang bakal dapat 3%. Stat handicap resistant 4%, terus ada stat up untuk Diaz ini nambah 2%, sama ada inspire Diaz juga 3% ketika ini si Diaz menggunakan special skill ya, after you win a match up nih. Oke. Dan yang ini ada stat down 25% saat match up dengan oponen. Jadi oponen bakal ngurang 25% ya. Dan di sini juga sudah ada leak ya. Sudah ada leak untuk Dream Collection, dan ini Dream Collection-nya si Grandios nih ya, kita lihat nih ya. Nah ini dia, ini Grandios kan. Nah tapi si Grandios-nya belum tahu nih untuk dari stat-statnya bakal gimana ya, jadi kita tunggu saja nih. Oke, yuk langsung aja kita akan coba buka di sini. Kita ke akun DB di sini ya, jadi saya akan coba buka 4 kali karena di akun utama maupun di akun kedua itu saya tidak beli paid Dream Ball ya. Ya nggak kelewatan ya. Kita akan coba saja di sini. Buat kalian juga yang ingin gacha menggunakan akun DB kayak saya, ini ada sisa 700 DB. Jadi yang tadinya 3000 sisa 700 saja. Langsung saja nanti untuk kontaknya saya akan taruh di deskripsi untuk rintan akun sendiri. Ini untuk ke detailnya dulu sebentar ya. Ini kalau tidak salah sih, kalau misalkan si Galvan-nya ini probability-nya kalau misalkan kalian dapat SSR dia itu, nah ini 0,42 ya, jadi tinggi sebenarnya ya. 4 kali ya, 50 Dream Ball dulu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa dapat si Galvan. Karena di akun DB ini saya punya Diaz nih ya. Jadi kalau misalkan si Galvan-nya dapat lumayan banget, ini bisa nambah si Diaz-nya juga. Oke, yang pertama di sini ada 4 burung tapi tidak ada chance maupun juga shotnya biasa saja ya. Kita lihat apakah bisa mendapatkan SSR di sini. Bismillahirrahmanirrahim, yuk. Oke, seperti yang kalian lihat di depan ya, Nankatsu semua ya. Oke, tiba-tiba hujan deras di sini. Kalian mungkin kedengaran untuk hujannya. Aduh. Oke, kita lihat di sini sisa 3 kali pull lagi nih ya. Kita coba buka 200 saja untuk di gacha kali ini. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa dapat SSR atau juga dapat langsung Galvan-nya. Ayo. Lumayan nih, bisa jadi defender maupun juga defensive midfielder, karena dua posisi itu yang saya kurang sebenarnya di akun ini. Ada 3 burung, tapi sepertinya apakah bisa dapat tadi 4 burung soalnya nggak dapat. Kita lihat nih ya. Bismillahirrahmanirrahim, yuk. Wah, sudah 2 kali. Dan nampaknya ini masih belum mendapatkan si ini, si Galvan ya. Oke, maupun SSR nih ya. Oke, SSR-nya aja nggak dapat, gimana mau dapat Galvan. Oke, langsung saja ini kita akan coba yang ketiga berarti ya. Sisa 2 kali lagi nih ya. Yo, bismillahirrahmanirrahim, pull ketiga. Apakah saya bisa mendapatkan Galvan di sini? Galvan-nya masih Rising Sun ya, meskipun ini sudah lewat dari era Anif. Kita lihat apakah bisa dapat di sini.
4 burung lagi kali ini. Apakah di sini 4 burung bisa mendapatkan kita Galvan? Bismillahirrahmanirrahim, yuk. Tidak dapat-dapat, oke. Oke, nampaknya kita harus harus berharap di step terakhir nih ya. Oke, tidak dapat sama sekali. Langsung saja kita akan buka di step terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa dapat Galvan ya. Yo, mantap banget sih ini kalau step terakhir dapat, bukan step terakhir ya, pull terakhir ini bisa dapat SSR dan juga Galvan. Kita lihat saja di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, waduh, ampas sepertinya ya. 200 DB tidak dapat SSR nih. Wah, aduh, susah sekali memang ya. Jadi mending pet ya kalau misalkan kalian buka kayak gini ya. Oke, itu dia yang kita dapetin. Tidak dapat si Galvan-nya. Udahlah, ini daripada kita ya istilahnya tidak dapat SSR sama sekali, bagaimana kalau kita buka SSR tiket saja di sini ya. Ini mumpung di sini ada ini, ada tiket SSR nih banyak kayaknya. Saya belum lihat juga. Sebentar. Ini selectable. Nah, ini dia ada 41 ya. Waduh. Banyak sekali tiketnya. Kita buka 10 dulu ya. Oke, dua saja burungnya, langsung aja kita buka di sini. Ada Faya. Sudah pasti dapat 10 SSR, tidak mungkin berubah menjadi UR atau jadi kembali jadi SR ya. Kita lihat nih apa yang bisa kita dapat di sini. Oke, dapat Robson yang pertama. Dapat Brolin yang kedua. Oke, dapat Hugo. Ya, lumayan lah ya. Dapat Misugi jadul. Terus dapat Sorimachi. Lanjut lagi, dapat si Kaiser, Great Kaiser. Oke, dapat si Christensen, lumayan ini yang baru. Dapat Levin. Dapat Akai. Dan yang terakhir kita dapat Hyuga. Oke, itu dia yang kita dapetin ya. Yuk, di sini kita mau coba cari Goza aja kali ya. Yuk, kita coba buka di sini, semoga bisa dapat Goza nih ya. Langsung saja kita buka. Ini di sini sih dibilangnya Goza ini 2 or more club player ya. Cuma kok saya lihat di Facebook itu kayaknya ini ya, klub ini klub Itali. Kita coba lihat saja ya. Semoga bisa dapat sih Gozanya nih, karena saya butuh pemain hijau juga. Ya, bismillahirrahmanirrahim yo. Selain pemain Blue non Jepang di akun DB ini butuh pemain hijau non Jepang ya. Oke. Kita lihat di sini nampaknya tidak ada berubah yang step satunya. Oke, baru Santana, lanjut 40 Dream Ball. Kita buka saja langsung di sini. Yo, step 2, apakah bisa dapat SSR? Cuma satu burungnya, kita lihat. Dapat, oke. Semoga bisa dapat si Hyuga atau Goza lah. Yo, kita lihat. Nampaknya meledak di dalam. Kita lihat apakah bisa dapat Goza. Kalau Goza saya berhenti. Yuk kita lihat. Oke, ini dia. Apakah Goza? Oke, sip. Berarti kita stop ya. Karena di sini saya cuma butuh Gozanya. Ini iya nih kayaknya, kalau dibilang sih klub player ya. Coba kita naikin dulu ya bentar ya Gozanya ya. Nah, ini dia. Untuk tim saya akhirnya sudah kedatangan si Goza ini ya. Ini tadi kita menghabiskan berapa tadi? Cuma 70 ya, 70 Dream Ball di Banner Hyuga, malah dapat si Goza, alhamdulillah sekali ya. Ini dari si Regio atau Regina di ininya, di klub aslinya ya. Iuliano Goza Veteran Support Regio. Oke, kalian bisa lihat sendiri untuk statusnya. High Ball good, Low Ball-nya dia normal. Sedangkan ini dari TS-nya super solid. Ini untuk yang skill type club player 5 or more bakal dapat 23%. IM 30%, ada fly fit, di sini ada dynamic intercept, dynamic tackle dan juga high power dribble. Ini bondnya, ini 2 or more club player, jadi club player ya klub apa aja ya, saya kira bakal cuma yang klub Italia ya, ternyata klub player apapun. Dan ini ada stat handicap resistant 4%, rain puddle resistant, direct hotline. Untuk yang si Goza ini, kalau misalkan dia ngumpan ke arahnya Hyuga, Hyuga bakal nambah 7% untuk next command-nya ya.
Oke, dan ini ada intercept killer 40% ketika oponen select intercept. Jadi untuk umpan kalian itu akan susah di ini di intercept karena dia ada intercept killer ya. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri untuk bonnya 23,5. Ini meskipun ada beberapa ini ya, beberapa bon yang tidak jalan, contohnya bonnya si Espada sama bonnya Goza. Bonnya Goza nggak jalan ya. Tapi kalau misalkan kalian lihat di sini ya, ini saya ganti inilah. Kita coba ganti ini dulu ya. Nah, kalau ganti ini bonnya si Goza bakal jalan tuh. Nah, jadi 29 gila. Oke, bonnya nyampe 29 sudah ini ya berarti ya. Jadi mungkin sini next kita coba lihat si Grandiose-nya dulu ya. Kalau misalkan Grandiose-nya ini biru sih bisa ya, karena Grandiose biru, hijau sama merah itu kan sudah ada ya. Nah, jadi mungkin kita lihat saja nanti yang DC ini bakal bagaimana ya. Oke, sip, kalau begitu terima kasih banyak buat kalian sudah menonton ya. Jika kalian suka langsung saja ditinggalkan like, di subscribe juga untuk video Kapten Tsubasa Dream Team lainnya, dan jangan lupa di share ke teman kalian. Kalau di sini sudah ada gacha sekitar 270 Dream Ball di bannernya Galvan maupun juga si, di bannernya si Goza ya. Dan ini kalau dari banner Regina atau si Regio ini kita berhasil tadi mendapatkan si Goza. Kalau begitu terima kasih banyak. Sampai jumpa, dadah.